selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Dimanapun berada yang lagi menyaksikan video ini ya, teman-teman. Di video kali ini saya akan menyambung tentang cara mengisi saldo ShopeePay ya teman-teman. Ya, ada kegunaan khusus ya teman-teman untuk pengisian ulang saldo ShopeePay. Ya. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Ya, jika kita mengisi saldo ShopeePay, kita akan bisa mendapat keberuntungan untuk gratis ongkir ya teman-teman. Ya. Ini sudah ada penerangan ya teman-teman ya. Hanya hari ini mendapatkan ongkir gratis ya. Gini. Kita langsung saja masuk ke saldo ya teman-teman. Saldo yang ini ada tulisannya Rp18.286 ya. Kita pilih pas tulisan Rp-nya ya. Ya. Kita tunggu. Waduh, jaringannya lemot, teman-teman. Ya. Saldo berisi 18.286 ya, teman-teman. Di sini kita langsung pilih yang tulisannya isi saldo ya teman-teman. Ya, ini buat transfer juga bisa. Ini langsung isi saldo ya teman-teman. Kita pilih. Ya. Kita tunggu lagi. Jaringannya 3G teman-teman. Sinyal tidak tentu ya. Ya, di sini kita ada tiga pilihan teman-teman ya, transfer bank lewat Alfamart atau Indomaret ya. Kita mencontohkan tentang video penerusan yang tadi pagi membuat rekening ya teman-teman, atau bank sendiri, bank transfer kita pilih. Di sini ada 4 pilihan ya teman-teman. Bank BCA, Mandiri, Bank BNI atau Bank BRI. Kita pilih yang Bank BCA. Soalnya Bank BCA milik kita. Kita pilih. Terus setelah ini kita konfirmasi ya. Setelah kita konfirmasi, di sini ada nomor virtual account 16 digit 15 ya, 15 digit ini kita salin ya teman. Kita salin. Setelah kita salin, ini kita masuk ke mBanking ya teman. Ini ada petunjuknya, petunjuk transfer ATM. Kita pilih ya, pilih transaksi ya, transfer ke rekening BCA virtual account ya. Terus kita masukkan, terus kita oke. Minimal masukannya Rp10.000 ya teman-teman. Ya, setelah itu periksa konfirmasi yang tertera di layar. Pastikan merchant adalah ShopeePay dan username kamu Arif Effendi. Jika benar pilih ya, ya. Begitu. Ya, sementara tutorial ini semoga teman-teman mengerti. Jika kurang mengerti, silakan diulangi videonya ini lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.